Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Pada seluruh tim pemenang Sulawesi Budiman, relawan, simpatisan, dan seluruhnya masyarakat Lombok Timur, terima kasih pilkada ini telah usai. Dan insya Allah akan ada ke depan pelantikan, dan kita berharap tidak ada euforia kemenangan yang berlebihan. Dan tetap kita menjaga kondusivitas daerah ini secara bersama-sama. Untuk itu kami himbau seluruh tim pemenangan, relawan dan simpatisan Sulawesi Budiman untuk tetap tenang di tempat, memberikan kesejukan kepada masyarakat sehingga pilkada damai ini insya Allah bisa kita wujudkan secara bersama-sama. Selanjutnya tidak melakukan konvoi, tetap menjalankan protokol COVID kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak dan sering cuci tangan. Tentu ini dalam rangka bagaimana menjaga masyarakat secara keseluruhan di Kabupaten Lombok Timur sehingga tidak terpapar oleh COVID-19. Mari kita bersama-sama TNI Polri, masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan seluruhnya untuk kita tetap menjaga daerah ini dalam keadaan yang aman, damai, sejahtera. Tentu himbauan ini bersifat untuk seluruh simpatisan, tim pemenangan, dan relawan Husler Budiman. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruhnya atas partisipasinya di dalam rangka Pilkada 2020 yang kita sudah lalui secara damai. Insya Allah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om.